Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas proses perulangan pada pemrograman C++ pada mata kuliah dasar-dasar ilmu komputer. Proses perulangan nanti akan kita banyak pakai dalam bahasa pemrograman. Dan ada beberapa perulangan yang dapat kita pakai. Di antaranya ada for, while, dan do while. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama yaitu pernyataan for. Pernyataan for ini sering sekali kita gunakan penulisannya di program C++ seperti ini, for inisialisasi titik koma, syarat pengulangan, titik koma, pengubah nilai pencacah. Nah, nanti jika perintahnya itu banyak, maka perintahnya kita apit sama kurung kurawal. Apa sekarang yang dimaksud sebagai inisialisasi, syarat pengulangan, dan pengubah nilai? Nah, untuk inisialisasi merupakan bagian untuk memberikan nilai awal untuk variabel-variabel tertentu. Jadi, merupakan nilai awalnya. Awalnya mau dimulai dari berapa? Dari 0, dari 1, atau terserah. Yang kedua, syarat pengulangan. Memegang kontrol terhadap pengulangan karena bagian ini yang akan menentukan suatu perulangan diteruskan atau dihentikan. Jadi, untuk for, selama syarat pengulangannya terpenuhi, maka dia akan terus berulang. Ya, untuk for, selama syarat pengulangannya masih terpenuhi, maka dia akan terus berulang. Pengubahan nilai pencacah itu mengatur kenaikan atau penurunan nilai pencacah. Misalkan dia pencacahnya i, i-nya nanti bertambah 1, 1, 2, 3, 4, 5, atau bisa juga menurun, misalkan 10, 9, 8, 7, atau bisa nanti berlompat nilainya. I-nya misalkan dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Ya, untuk pengubah nilai pencacah. Jadi diperhatikan penulisannya for, inisialisasi, syarat pengulangan, pengubah nilai pencacah, dan ini titik diapit sama kurung kurawal. Dan jangan, dan diperhatikan pula, untuk di for itu di sini ruas kanannya tidak ada titik koma. Jadi setelah kurung di sini nggak ada titik koma. Nah, berbeda di bahasa pemrograman, kalau dia perintah itu setiap perintah harus diakhiri sama titik koma. Tapi untuk for di sini tidak pakai titik koma. Contohnya, kita akan menampilkan bilangan dari 1 sampai 10 itu menaik, menurun, dan bilangan ganjil. Langsung kita ke contohnya. Ini kita akan menampilkan bilangan bulat dari 1 sampai 10 menaik. Nah, sama input-inputnya sama. Terus INT main. Nah, program utama kita diapit sama kurung kurawal. INT A, A itu pencacahnya tadi. For A sama dengan 1. Jadi inisialisasi kita awal. Kita mulai A-nya dari 1, A kurang dari sama dengan 10, dan plus plus A. Ini syaratnya ya, jadi selama dia kurang dari 10, maka akan terus dijalankan. Nah, plus plus A itu sebenarnya sama aja, A yang baru sama dengan A yang lama ditambah 1. Itu bisa kita ringkas penulisan jadi plus plus A. Maka nanti A-nya itu bertambah 1-1. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Terus ini kita tampilkan A-nya. Cout A. Oke, kalau kita jalankan. Nah, kalau kita jalankan, maka nanti hasilnya angka 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang kalau yang menurun. Nah, kalau menurun bedanya di sini. Kita mulai inisialisasinya A10. Nah, dia akan terus berulang selama A-nya tadi lebih besar sama dengan 1. Jadi selama A-nya lebih besar sama dengan 1, dia akan terus berulang. Dan min-min A, atau artinya A yang baru
sama dengan A yang lama dikurangi 1. Misalkan dia tadi dari 10, ya dia berkurang 1. 10, 9, 8, 7, dan seterusnya. Ini si out A, menampilkan A. Oke, kalau kita combine. Nah, kalau kita compile, maka ini hasilnya yang tampil 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini menurun. Selanjutnya, itu kalau tadi bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil itu membedakannya di sini. A plus sama dengan 2. A plus sama dengan 2. Artinya, A yang baru sama dengan A yang lama ditambah dengan 2. Ini masih sama, A dari 1, A-nya kurang dari 10. A yang baru sama dengan A yang lama ditambah 2. Kita compile. Ini maka nanti dia outputnya angkanya 1, 3, 5, 7, 9. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ke nested for. Nested for. Nested for itu artinya di dalam for nanti ada for lagi. Nah, cara penulisnya for sama ini inisialisasi dan seterusnya. Diapit sama tanda kurung. Nah, terus perintahnya selalu diapit sama kurung kurawal. Nah, di dalam kurung kurawal ini ada for lagi. For, nah terus perintahnya ini kurung kurawal. Seperti ini. Nah, contohnya nanti misalkan kita membuat program seperti ini. 1, 2, 1, 1, 1, 1, sebanyak 5, 2-nya 4 kali, 3-nya 3 kali, 4-nya 2 kali, ini 5-nya sekali. Ini kita gunakan nanti for di dalam for. Oke, langsung saja ini programnya. For, A dari 1, terus A kurang dari sama dengan 5, A plus plus, nah perintahnya diapit sama kurung kurawal. Pertama dia print flash n atau enter for A sama B sama dengan A, B kurang dari sama dengan 5, B plus plus, nah terus nanti ditempelkan, ditampilkan A si out A. Oke, coba kita jalankan dulu supaya tahu. Ini hasilnya nanti seperti ini. Nah, coba sekarang kita bandingkan atau kita jelaskan ini dapat dari mana. Nah, awalnya di sini tadi A-nya mulai dari 1. Terus selama kurang terus di jalan dari 1 sampai 5. Terus ini bertambah 1. Print plus n, maka nanti ini jadi enter. Nah, terus ini B. Jadi B itu jalannya dari mana? Dari A sampai 5. Jadi bukan dari 1, tapi dari A tadi. A tadi yang jalan di sini. Jadi 1 sampai 5. Ini bertambah 1. Terus ini nampilkan A. Nah, coba sekarang kita jalankan. Misalkan kita mulai dari sini. A-nya 1. A-nya 1, maka dia masuk ke sini jadi enter. Makanya dia enter. Terus dia for. For-nya apa? Dia menampilkan A. Maka kita tampil A-nya 1. Sebanyak apa? Sebanyak dari 1 sampai 5, maka nanti keluarnya sebanyak 5. Oke, udah selesai. Terus kita masuk ke A yang nomor 2. A2, maka masuk ke sini, dia enter. Maka dia enter. Setelah itu menampilkan A atau menampilkan 2. Sebanyak apa? Sebanyak dari 2 sampai 5. Atau sebanyak 4 kali. Selanjutnya, 3, enter. Menampilkan 3, nah ini berulang dari mana? Dari 3 sampai 5 atau 3 kali. Terus sekarang A-nya 4, maka ini enter ke bawah, terus 4-nya tampil, 4-nya dari 4 sampai 5 atau 2 kali. Nah terus terakhir 5. Nah ini ya contoh for di dalam for atau nested for. Selanjutnya ada perulangan tak berhingga. Jadi perulangan tak berhingga merupakan perulangan atau loop
yang tak pernah berhenti atau mengulang terus. Hal ini sering terjadi disebabkan adanya kesalahan penanganan kondisi yang dipakai untuk keluar dari loop. Nah, contohnya ini. Ini sebenarnya menampilkan program dari 1 sampai 10 menaik. Nah, tapi saya modifikasi. Nah, saya modifikasi A-nya kita jalankan dari 10. Terus A-nya lebih besar sama dengan 10. Terus ini plus plus A. Nah, artinya apa? Artinya nanti A-nya kita mulai dari 20. Terus bertambah 1. Jadi 20, 21, 22, 23, 24, dan seterusnya. Dia akan terus berulang selama A-nya lebih besar sama dengan 10. Ya, pasti terpenuh ya. Nah, dari 20, 21, 23, dan seterusnya bertambah. Padahal syaratnya selama lebih besar dari 10, maka terus berulang. Maka ini akan terus berulang dan tidak berhenti. Nah, ini kalau kita compile, maka dia angkanya tadi akan terus tampil dan tidak akan berhenti. Nah, kalau seperti ini ya, langsung saja kita close. Ya, jadi kalau di sini kondisinya selalu terpenuhi, maka dia akan terus keluar hasilnya. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak terpenuhi? Ini tadi selalu terpenuhi, tapi ini belum pernah terpenuhi. Misalkan saya ganti 20 jadi 2. Kita mulai A-nya dari 2. A-nya 2. Terus A lebih besar dari 10. Salah. Ya udah. Salah kan? Terus dia belum sempat nambah dengan 1. Maka kalau ini yang tadi selalu benar, ini selalu salah. Kalau kita jalankan, maka tidak keluar hasilnya apa-apa. Ya kan? Tidak keluar hasilnya apa-apa. Karena tadi salah. Terus dia belum melakukan apa, belum sempat mencetak, belum sempat menjumlah. Maka dia langsung berhenti. Nah, ini tadi untuk contoh yang for tidak berhenti. Nah, selanjutnya kita ke go to. Ini ada go to. Pernyataan go to merupakan instruksi untuk mengarahkan eksekusi program ke pernyataan yang diawali dengan suatu label. Label merupakan suatu pengenal atau identifier yang diikuti dengan tanda titik dua. Bentuk pemakaian go to sebagai berikut. Go to, terus label, terus pakai titik dua. Oke, langsung kita ke contoh. Ini go to. Nah, di sini itu kita mau mencari modulo gitu ya. Jadi ceritanya program ini mau menghitung modulo. Dan dia terus berulang kalau kita masih ingin hitung. Selama kita jawab ya, maka program itu akan berulang. Kalau kita jawab tidak, maka dia akan berhenti. Nah, perintahnya seperti ini. Deklarasi dulu int a, b, char lagi. Terus jadi lagi bertipe karakter atas. Nah, atas ini berarti bagiannya dia harus ke bagian apa? Misalkan kita definisinya atas. Nah, atas itu apa? Atas itu dia perintahnya cout masukkan bilangan. Nanti kita tampilkan. Kita hitung modulonya, terus kita tampilkan modulonya berapa. Nah, terus kita tanya, mau lanjut enggak? Ya atau tidak? Ngitung lagi atau tidak? Nah, kalau dia itu jawabnya ya, lagi tadi, lagi. Jadi ini tadi kan kita simpan sebagai variabel lagi. Nah, jadi Y atau T yang diinput tadi kita simpan sebagai variabel lagi. Selama lagi laginya sama dengan Y, Y kapital atau Y kecil, ini kan simbol atau ya. Selama lagi tadi sama dengan Y kapital atau Y kecil, maka go to atas. Dia pergi ke atas lagi, balik ke perintah atas lagi.
Itu ya. Coba kita jalankan. Nah, ini pertama dia akan keluar masukkan bilangan berapa. Sekarang kita nyari 10 ya bilangannya. Terus 10. Nah, mau hitung lagi enggak? Misalkan ya. Nah, kalau ya suruh masukin lagi misalkan 9. Terus masukin, nah berarti ini tadi ya hasilnya 10 modulo 2 0, 9 modulo 2 1. Nah, sekarang hitung lagi enggak? Nah, misalkan kita jawab ya. Maka disuruh memasukkan bilangan lagi misalkan 5. Nah, hasilnya 1 modulo 5 itu 5 modulo 2 1. Nah, misalkan kita sudah berhenti, kita pencet T misalkan. Nah, maka dia stop, tidak. Nah, selesai. Oke, ya, jadi ini untuk perintah go to. Nah, sekarang kalau sudah go to sudah. Nah, sekarang kita ke while dan do while. Pernyataan perulangan while merupakan instruksi perulangan yang mirip dengan for. Bentuk perulangan while dikendalikan oleh syarat tertentu, yaitu perulangan akan terus dilaksanakan selama syarat tersebut terpenuhi. Jadi masih sama dengan for. Selama syaratnya terpenuhi, maka dia akan terus berulang. While syaratnya apa dan pernyataannya diapit sama tanda kurung kurang. Oke, sekarang kita langsung ke programnya. Ini sama kita mencetak dari 1 sampai 10 perintahnya while a kurang dari sama dengan kurang dari 10, jadi syaratnya apa? Kalau ini syaratnya a kurang dari 10. Terus kita tampilkan si out a. Terus ini kita ubah nilainya, a yang baru sama dengan a yang lama ditambah 1 atau plus plus a. Kalau kita perhatikan beda utamanya while dengan for itu, kalau for itu perintah inisialisasinya, ya, inisialisasi sama tadi syaratnya dan menambahkannya itu dia di dalam penambahan variabelnya tadi di dalam kurung gitu ya. Nah, kamu bedakan dengan well, kalau while itu inisialisasinya sebelum while kita lakukan. Nih, dimulai dari sini. Sebelum while sudah diinisialisasi, A-nya sama dengan 1. Baru masuk ke while-nya, syaratnya A kurang dari 10. Dan menambahkan nilainya tadi di sini. A yang baru sama dengan A yang lama ditambah 1 atau plus plus. Kalau hasilnya sebenarnya sama. Hasilnya dia juga menampilkan bilangan dari 1 sampai 9. 1 sampai 9. Oke, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Ini plus, plus. Nah, sekarang while do ya. Sekarang kita lanjutkan ke do while. Do while. Pernyataan do while merupakan bentuk perulangan yang melaksanakan perulangan terlebih dahulu dan pengujian perulangan di belakang. Nah, jadi bedanya tadi, kalau tadi while terus ditanya dulu apa. Nah, kalau terpenuhi baru dia lakukan. Berbeda dengan do while itu do dulu atau dilakukan perintah dulu baru setelah itu ditanyakan syaratnya apa. Do pernyataan dulu, perintahnya apa, baru while. Nah, dan setelah while ini pakai titik koma ya, ini pakai titik koma. Diperhatikan titik koma itu karena biasanya bisa jadi error karena cuma kekurangan atau kelebihan titik koma. Oke, ini do while. Nah, programnya seperti apa? Ini int a sama dengan 1, do, nah jadi do dulu dilakukan dulu. Maka dia nyetak dulu A
sama dengan si out A. Nah, baru A plus plus. Terus kalau udah selesai ditanya, while A kurang dari 10, apakah kurang dari 10? Nah, kalau kurang dari 10, maka dia akan terus dilakukan. Kalau tidak kurang dari 10, maka dia akan berhenti. Nah, coba kita compile dulu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sekarang sebenarnya apa sih perbedaan antara while, for, atau while, atau do while? Nah, sebenarnya perbedaan utamanya tadi kalau for itu dia ditanya dulu. Ya, ini ditanya dulu baru dikerjakan perintahnya. Sama dengan while tadi juga sama. Ditanya dulu baru dikerjakan perintahnya. Tapi berbeda dengan do while, itu dikerjakan perintahnya dulu baru ditanya. Nah, akibatnya apa atau implikasinya apa? Coba, nah sekarang kita kasih nilai awal ya. Misalkan ini tadi yang salah tadi. Misalkan yang ini tadi salah ya kan? Ini misalkan kita bikin jadi salah. Misalkan ini A-nya sama dengan 2. A lebih besar sama dengan 10. Berarti langkah pertama dia udah jelas salah kan? Nah, kalau ini tadi, kalau for kita compare yang dia pernyataan yang pertamanya salah, ya dia tidak akan keluar apa-apa di sini. Karena dia ditanya dulu salah. Nah, salah terus dia belum sempat melakukan perintah apa-apa, maka tidak keluar sama sekali. Berbeda dengan do while. Nah, misalkan ini saya kasih nilai awal, ini misalkan 15. Tidak salah kan nanti 15 kurang dari 10? Salah, maka dia berhenti. Nah, tapi kalau kita execute, compile and run. Nah, ternyata pernyataan yang salah tadi, tapi sudah keluar angka 15. Nah, kenapa ini sudah muncul angka 15, padahal di sini tadi salah? Ya, karena ini tadi dijalankan dulu. Jadi, sudah sempat dia. Sudah sempat si out atau menampilkan 15 nilai A-nya, baru karena salah dia berhenti. Maka dia sempat muncul 15. Itu jadi ada tiga, bisa pakai for, bisa pakai while, bisa pakai do while untuk perulangan. Nah, selanjutnya coba kita ke aplikasinya atau penerapannya. Kita mulai dulu, misalkan ini kita mau menjumlah. Menjumlah bilangan 1 sampai 10. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10, nanti hasilnya dijumlahkan. Misalkan hasilnya itu 55. Maka perintahnya, int, a, terus ada jum sama dengan 0. For a dari 1, a kurang dari sama dengan 9, plus, plus a. Si out, a, terus ini ditampilkan plus, terus jum yang baru sama dengan jum yang lama ditambah sama a. Terus nanti di akhir, jum sama dengan jum ditambah A, terus menampilkan hasilnya tadi, si jum, atau jumlah yang terakhir. Oke, penjelasan dari program ini, jadi awalnya ini kita mulai dari A-nya 1, ya, A-nya 1. Terus nanti dia jalan sampai 9. Di sini si out A, maka nanti keluar ya A-nya 1, ya kan, misalkan A-nya 1, A-nya 1. Terus di sini plus, nah maka nanti A1 terus muncul plus. Nah, terus ini kita buat ngitung jumlah ya, tapi belum kita tampilkan, nanti menampilkannya belakang. Jumlah yang baru sama dengan jumlah yang lama ditambah A. Terus dia nanti jalan nih, A-nya jalan 2, ya, 2, maka di sini 2, tampil 2-nya berapa, terus plus. Terus 3, berapa? Tampil 3, terus plus. Tampil 4,
plus dan seterusnya. Nah, nanti sampai di angka 9, kan? Nah, 9. 9 kurang dari sama dengan 9? Benar, ya kan? Benar. Maka nanti terus ini ditambah dengan 1, karena ada plus plus A. Maka nanti jadi 10. Maka terakhir 10, terus ditambah, gitu ya, 10 ditambah, terus ini jumlah yang baru sama jumlah yang tambah A. Ya, ini untuk sigma, jumlah itu menuliskan seperti ini, di dalam for, dan jumlah yang baru sama dengan jumlah yang lama ditambah A. Nah, di luar ini kita tulis lagi jumlah sama dengan jumlah yang lama ditambah A. Kenapa? Karena ini tadi belum mengakomodasi nilai A yang terakhir atau yang 10. Maka ini harus masih ditambah dengan A. Baru kalau sudah ini, si out menampilkan si A tadi. Si A tadi, A yang terakhir kan 10. Kan? A yang terakhir itu 10 yang sudah ditambah. Terus sama dengan. Nah, supaya muncul sama dengannya. Jum tadi, jum yang kita hitung. Coba kita jalankan, execute, compare and run. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasilnya seperti ini. Ya. Nah, ini untuk menjumlahkan bilangan. Ingat tadi menggunakan for dan jumlah yang baru sama jumlah yang lama ditambah. Nah, untuk perintah for atau sigma itu nanti banyak kita gunakan untuk perhitungan di rata-rata, ya kan? Atau di statistik. Statistik banyak menggunakan sigma. Maka di sini kita contohkan selanjutnya untuk di program statistika, yaitu menghitung nilai rata-rata maksimal dan minimal. Input nilai terus berulang sampai nilai 0 dimasukkan. Jadi kita mencari nilai rata-rata max dan min akan terus berulang jika A belum kita inputkan atau 0 di sini belum diinputkan. Kalau 0 diinputkan maka dia berhenti. Oke, kita jalankan dulu supaya ada gambaran programnya seperti apa. Nah, ini masukkan nilai ke 1. Nah, ini ya, masukkan nilai ke 1. Misalkan kita masukkan 10. Terus, nah, masukkan ke 2, 2, 3. Jadi, misalkan kita punya sekumpulan data, kita baca satu per satu, terus kita input. 5, enter. 6, enter. Misalkan 8, terus 9, terus 12, terus 7, terus 8. Nah, misalkan kita sudah selesai, ya, nilainya semuanya sudah kita input semua, maka kita mau berhenti. Kita masukkan perintah 0 tadi, 0 tadi, jika 0 dia akan berhenti. Nah, maka programnya akan berhenti dan menampilkan rata-ratanya sama dengan 7, nilai maksimalnya 12, dan nilai minimalnya 2,00. Oke, itu ya programnya seperti itu. Dia akan selalu input selama 0 belum kita input. Kalau 0 kita input, dia berhenti. Dan nanti kalau sudah berhenti, tampil rata-rata, maksimal, dan minimal. Oke, sekarang kita lihat programnya seperti apa. Deklarasi. Di NTI, plot rata jumlah min max, terus plot X. Rata jumlah min dan max, itu semuanya plot. Nah, sekarang algoritmanya, kita beri nilai awal, jumlah sama dengan 0, i sama dengan 0, minnya 1000, maxnya 0. Nah, jadi ini kita ambil yang paling ekstrim dulu. Ini minnya justru kita ambil nilai yang sangat besar. Misalkan kita ambil itu 10.000, maxnya kita ambil yang paling kecil, misalkan 0. Nah, terus perintahnya di sini, do, nah kita pakai do while, ya. Dalam sini kita melakukan dual. Kenapa dual? Nah, karena kita cari dulu gitu ya. Kita cari dulu, kita jalankan dulu. Kalau kita input 0, dia baru berhenti. Ya. Bukan kita input 0 terus dia berhenti, tapi kita jalankan dulu, kita
cari dulu apa, kalau kita input 0 dia baru berhenti. Nah, maka perintahnya ini i, i-nya dulu, i yang baru sama i yang lama tambah 1, terus ini untuk input tadi ya, print f, masukkan nilai ke persen d untuk tadi ya, supaya i-nya jalan 1, 2, 3, 4, terus ini tampil i-nya. Scan F, nah kita simpan sebagai X gitu ya, jadi yang di input kita simpan sebagai X. Terus kita mau jumlah, maka jumlah yang baru sama dengan jumlah yang lama ditambah X, berarti kita jumlah terus. Nah, sekarang nilai max dan min. Jika maxnya itu kurang dari X, maka maxnya sama dengan X. Nah, kita lihat dulu. Max tadi kan 1000 ya, kita kasih, sebentar. Maxnya itu 0. Nah, maxnya itu 0. Jika 0 itu kurang dari X, jadi selama dia kurang dari X, maka maxnya tadi akan nilai yang di input. Ya, misalkan nih, kalau 0, 0 ya, awalnya 0. 0 kurang dari, misalkan kita input yang pertama 5. 0, apakah kurang dari 5? Benar ya, 0 kurang dari 5, maka max-nya berganti jadi X atau berganti jadi 5. Sekarang max-nya sama dengan 5. Terus nanti misalkan kita input lagi ya, max-nya itu 10. Nah, terus X-nya tadi jadi X ini 10, maka max yang lama kan 5 ya. 5, apakah kurang dari 10? Benar. Ya, kalau benar maka max-nya berganti jadi 10. Sekarang kita input lagi nilainya 7 gitu ya, 7. Maka di sini jadi max-nya dari 10, 10 kurang dari 7, salah. Nah, kalau salah, if itu kalau salah tidak melakukan apa-apa. Maka max yang disimpan terakhir itu max yang kita peroleh. Nah, demikian juga min-nya. Kalau min lebih besar dari x dan x-nya tidak sama dengan 0, karena 0 tadi untuk berhenti, maka min sama dengan x. Misalkan kita jalankan tadi min-nya jadi 1000 ya. Kita inputnya 5, misalkan 1000, input yang pertama 5. 1000, apakah lebih besar dari 5? Ya, jelas benar. Maka min-nya berubah jadi 1000 ke 5. Terus nanti ada input lagi, misalkan 2. 5 itu lebih besar dari 2, benar. Nah, kalau benar, maka min-nya berubah jadi 2. Nah, misalkan sekarang input lagi 10. 2 lebih besar dari 10, salah. Maka dia tidak melakukan perintah apa-apa. Min yang dipakai itu min yang terakhir. Dan sini, while X tidak sama dengan 0. Jadi selama X-nya itu tidak sama dengan 0, maka ini perintah ini akan selalu dijalankan. Nah, kalau udah 0, maka nanti dicetak rata-rata sama dengan jumlah per I min 1. Terus, cetak rata-ratanya berapa, rata-rata keluar, terus max-nya ditampilkan, dan min-nya juga ditampilkan. Itu ya, untuk program mencari rata-rata, program menghitung rata-rata, max, min, input terus berlangsung sampai nilai 0 dimasukkan. Ini programnya kalau mau dilihat. Oke, coba terakhir ini kita jalankan. Kita jalankan lagi. Ya, kita jalankan lagi. Misalkan kita input nilainya 20, 30, 70, 90, 12, 56, 76, 22. Misalkan datanya cuma sampai 8. Ya udah kita berhenti. Mau sampai 8. Maka sebenarnya kita input 0. Maka kita keluar outputnya. Nilai rata-ratanya sekian. Nilai maksimalnya 90. Nilai minimumnya 12,0. Oke, itu ya. Itu untuk perintah while do yang kita aplikasikan untuk menghitung rata-rata. Oke, kita review lagi. Kita tadi sudah belajar ada 3 program di perulangan, yaitu ada for,
while sama do while. Nah, nanti bisa dilihat lagi apakah perbedaan dari ketiga perulangan. Oke, saya kira cukup. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.